Amin. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil-fattahil 'alim. Alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lita'amurni wa ta'lim. Waj'ala al-ilma sababan najati wa furuzi fi zulfa indal malikil karim. Wa salatu wa salamu ala man arsalallahu ta'ala mu'alliman wa hadiyan ila siratul mustaqim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa al-faizina min jibai wa muhabbatihi bil maqamil azim amma ba'du. Hadirin muhtaramin wal mukarramin, sifatin aktif mawjakin para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para guru, para sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, mobil khusus lewat Hadirul Mukarram, di Haji Hasan Iraqi, pendek sedangnya para guru senarai, para ustaz, kalau bisa tersebut, asmaipun juga bersetu, namun tak mengurangi rasa hormat atau rasa takdik abdina. Ajunan-ajunan sepajah Allah berke sita jenah beracang Allah sallallahu subhanahu wa ta'ala. Amin Allah rahmat. Para pejabat dari segenap jajaran aparatur pemerintah, mobil khusus dan bapak kepala desa Kelean beserta staf-staf impon yang hadir, tidak lupa pula kepada para hadirin, para hadirat, boleh seratin, boleh seberat tuh. Sejujurnya bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, kakak-kakak, ibu-ibu, sehadir ke acara Flatul Imtihan yang malam makin. Saya melarang ke Kelabat Baroka, acara Kak Minto, Baroka para ulama sehadir, Baroka para awliya sehadir, kontra-kontrapun ajunan. Cepatoro belum terasa mistar mulung kalinto jadi akhirnya sebagai putra-putra saya pun cerah dunia akhirat, saya pun cerah dunia akhirat, saya sukses dunia akhirat, pun malu ke bisa jadi para putra saya sebut di dalam Al-Quran sebagai kurraca ayun, para putra saya jadi pancetak adan orang sepuh jadi pembunga atau orang sepuh berlaku ke bisa jadi kebanggaan bukan hanya kebaik orang sepuh, bukan hanya kebaik masyarakat kalian, tapi juga kebaik ajunan kusta yang kandung Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Para musim berterakir mau jakin pertama-tama ngeri kaptina serangat binah sami-sami almatu syakur ajunan Allah Gusti Allah Subhanahu ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di malam akhir hati diserang ajunan hadir dari situ mukangkian saya. Dari situ acara saya akhir-akhir akhir-akhir cara orang-orang saya. Acara di malam akhir kali itu bahwa lalu apapun judulnya, apapun temanya, itu waktu merupakan acara yang insya Allah sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya emot debu jadi salah satu guru biar minta debu maduka aku lubarakatil majalis ala naqsiyallah ta'ala fiha, bahwa barokah si paling sekundik yang akan kita dapatkan dari hadir acara ikadik malam makin kayak itu acara majelis ilmu, majelis zikir, acara pengajian. Kayak itu minimal abdina, serang ajunan, sehadir, ijegeh, ereksah, serang kusti Allah. Sehingga lo ngelakonin, bereng-bereng, selok iridoen, serang kusti Allah. Dia konsaknya, kita bertanya kepada diri kita masing-masing.
Pak Bapak, Bu Ibu, mohon saking akan hadir pengajian, malam makin. Nah, kira kenapa saya kelakuin tempat? Hah? Paling kalau tegu ngajailan itu pak. Mengapa bapak lemah-lemah jemu ngecen makin? Kerja bakti gotong royong ibu, kebayang apa lagi? Kota aku juga tau aja yang ada ngerokok ngerokokan kong ning kong mikirin kong Bu Ibu juga kepada Bu Ibu kalian yang mau lanjut pengajian pas membeda pengajian TV kau juga melanggar buku tasbih Quran mau selawat mau sedikit gue duduk kalau Bu Ibu cuma semakin benih kau juga melanggar kau juga ada TV ini pak itu sinetron ini. Dan mau datang semakin aku gak tanya akit ini aku kita pun ini aku kasih mau semakin aku ha mau selake mau main game mau main kemari kan kan jauh nanti aku main game mau Mobile Legend, PUBG, Far Fire selake bener kalau sebegini ada kalau buang-buang saya ada oke namanya tik bapak kali, bapak kali nah, ada pengajian tadi itu petodu bukti bahwa ajunan insya Allah kasok amin sarang Gusti Allah jaga sarang Gusti Allah dari berat-berat selok kasok amin sarang Gusti Allah bahwa masyarakat Allah sejenak namanya. Nah, cara imtihan kayak gitu, Pak, Bu. Kayak itu memiliki banyak maksud, banyak tujuan. Yang pertama, acara imtihan Kadinto memberikan pesan ke Bu Ajunan. Para wali murid yang hadir diundang di acara Kadinto, bahwa meskipun Ajunan ampun melampaui sangat sae, sudah melakukan langkah yang sangat tepat. Memasuk Kotraipun ke madrasah. Ngajarin ilmu agama, ngajarin tata krama sesae, akhlak sesae. Tapi Ajunan lupa bahwa aslinya anak itu, aslinya bapak kustengkan anak, patut pak tengkan anak, ngajarin anak tata krama, itu benih tanggung jawab ustaz, benih tanggung jawab ke ustaz, tapi tanggung jawab ampian sebagai orang sok. Eki, akan apa orang sepuh untuk sadar apa yang aku beri anak berani berbuat, berani bertanggung ya bunda Imam Ghazali nyebutakin situ hadis aku lah sering kira-kira dalam aku boleh mentari panggurama kiaman beruang guru Habib Umar Ismaito. Ya kita pak putra-putra ekor kiko ada omong paling 15-10 apa nih menikah? Ini umur 15-15 umur di polo apa nih menikah? Nak anak laki ini benih nak anak binik nak anak binik menemu dulu binyak ini mau setiap kakak binik dulu pas bikin anak apa ini nak anak laki kalau mau pilihan umur siapa laki kakak binik? Hah? Gemek kamu boleh? Apa lo? Buat terapa lo pak hadis pak? Nah pas kurang lo masih penghadis pak itu dia guna kajian Nabi hanya apa orang yang tanggung jawab sebagai orang sepok manguli dalam umurat kasih orang yang saya kejuan putra maka orang itu dia guna kajian Nabi adik tiga tanggung jawab yang pertama kalau sin ismahu pun anak lahir beri anak itu di asmah cesai ini gede tadi kalau apa asmah cesai ini asmah goreng-goreng sah kita pun para ulama kadal ismu ayat kunar musamma apa pun beri nyaman anak-anak beri nyaman orang sahai seakan-akan sampai menghadiahkan kebaik anak itu sepertiga ini sepertiga ini sepertiga sulut sepertiga sepak-sepak sahai orang
orang saya sehampir ketok merah asli. Ini namanya para ulama. Tadi bahasanya kayak Nawawi, Imam Nawawi, Syafi'i, Imam Syafi'i, Syafi'i, saya boleh Ghazali, Imam Ghazali. Bukan, kok ini ngabi, namanya ulama kok. Oh, tapi ini mana bin? Muhammad, Ahmad, ini gula Ismail. Selalu Muhammad tambah Ismail, gula yang mana bin? Entok dengan harapan tanpa ulang anak entok di anak desa. Semakin banyak apa bapak orang cepo, anak ada masakan takut tangerin timur. Isor ada gula ada timur, isor ada timur ada gula. Kalau teman ngaji, kalau teman sekolah, benar main game, main ratu-ratu, robo-robo. Main terang salah, tidak kayak itu, kalau main amal-amalan. Dua akin, kalau terakhir, tidak kayak itu, kalau teman atau rocak, kalau lupa. Laman sangat sekali, tidak akhirat, tidak yang mutu, tidak yang dia. Tidak bermutu, tidak berdaya. Nah, itu bapak lo sadar, bahwa dari kita, anak itu ampun emoneron korek-korek silok sahai nyabis dah ya yang dianak itu nyamuk yang baru kan nyamak kok yang beri nyamak Muhammad kok beri nyamak Ahmad daripada Roma lo yang kuy apa jadi kok nyamak kurang gaul ini semakin pak aku mulai kelihatan kita maksimal ada kota ngomong maksimal ada kota setengah desa setengah kota ini Tonde, akhirnya berit apa? Berit nyaman artis, pemain sinetron, selake, nyaman Aldebaran, Cebine, Andin, Mahbudin, Cebonin, Mahbud orang jeger pak, orang jeger Mahbud yang mana orang yang jeger itu kan cuma pengalaman gula nih, kalau orang hatisan, kadangnya mana itu, kau itu makna, tapi kalau makna saya. Bener sih nyamakannya maru si, maru apa? Maru juli, maru si hidik. Tapi bener sih kayaknya nyamakannya tsunami. Lo ini kok mau jadi gitu? Bener sih nyamakannya patong, celon, gue gitu. Tapi lo ini maksud gue benar. Lagi itu terlalu lambat cuman cinta fitri. Wah ada punya anak laki yang nyamakannya bagas. Cuma ini nyamakannya fitri. Lagi itu mulai kita anak, eh mana ya? Orang-orang gitu. Ketemu dengan mereka guys. Bahkan anak saya pakai pun mulai kita anak. Anak tempo biasa akin. Biasa akin atau orang-orang yang semua ke Israel sebaru. Bu ada baru. Kalau Yusuf Ismau bu ada baru. Ajarin anak kita tata kerama ke saya. Itu apa dia madrasah? Ajarin madrasah kita ya ajarin tata kerama ini. Tata kerama ada orang yang sebagai sepok atau mau orang sepok, diam tangan mohon, ada orang sepok, apa esah ini yang madrasa kan apa di lombok sampai semakin yang madrasa diajarin apa coba ini apa aja apa semua mencoba lo yang duit ini pak, ada apa yang ada apa yang ada apa yang ada apa esah apa esah apa esah jujur apa yang mau nampak apa yang ada bapak abosan apa lah abosan ya pantesan gua aku setata kerapan orang madura oh bahasa Inggris ada abosan pak kok ada bahasa Inggris abosan kok ngapa bahasa Inggris hai kamu lah hai abdina hai 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 I love you I miss you. Bahasa Arab ya, itu umum bahasa Arab bahasa. Kok? Ya anak. Kamu udah? Anak. Abdina? Anak. Kan? Kamu gerai. Kayaknya itu apa? Anak itu mana bahasa, kayaknya itu. Anak pun ini kayaknya apa pun bawa. Anak bahasa. Apa yang menolong anak? Cong-cong. Nyawa Kak Linto. Beri apa dong? Kak Linto buat Abdina. Abdina buat kamar. Kamu punya sepeda motor? Kak Linto buat Abdina. Jelas nak kalau jelas kalau mereka ini, kalau tak ada aku pencela macam, aku nak anak cewek senang kebab, saya wabu, saya kaya bintang, bener. Ini orang bilang,
kongkong apa beda kamu itu beda kamar nggak tanya kamu kamu punya sepeda motor dong aja kok kamu nanya kamu bertanya-tanya berangkat nanti aku ada dong ajarin pertama berinya masih cahaya nomor dua kenapa ajarin tata krama desa apa mertua wal yuzaw wijibu ila balak ketika anak ampun berlik ampun dewasa ampun yang dikapso ampun oneng dan oreng laki oreng laki bentan mau sebini ampun oneng emos laki ampun oneng dan oreng laki bentan yang dikapso yang dikapso akan tanggung jawab oreng sepul adalah mekabin a fa idza balagha wa lam yuzawwijhu fa asaba ithman fa inna ma ithmuhu ala walidih mun ari sepuluh tik maka bina anak ku ajaga anak di apa yang di HP lo temen tanya akin apa saya tek kucok tidak peduli pas anak ento geger dan kemaksiatan pacaran-pacaran kasir-sirin kuntil punan, ah video kolam sampai sebuah ditekan kebunkan maka itu anak oleh dusah karena pun berlik apa yang oleh sepoh juga oleh itu karena lo ajaga anak tidak mendidik anak dalam pendidikan sempat ini maka itu peringatan bukan berarti guru pas mendukung pernikahan dini umum akan yang belas berlik untuk langsung akabin bukan tapi juga anak itu pun berdik je pun bine iya boleh pun bine semakin kita kata pak pun apa yang ambil saya tahu audi tahu belum poloan jangan poloan anak siap mata itu di kubesko itu bengkel lagi oh semakin tapi waduh itu nih yang bini abungkan abungkan udah api dalam karena itu penting ampian menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelaben masuk kontrak itu dan madra. Amin. Salam saudara sinyal Muhammad. Amin. Karena tepi oleh sepo sadar Pak. Tanggung jawab tadi di anak. Meskipun apa sibuk itu dunia, sesibuk apapun ampian. Minimal atu akin anak. Minimal atu akin anak cecapek dan tobol mana bejek. Cebur mana bejek Pak. Karena bejek itu tuan salah satu doa sebut kajian nabi baru dua waktu setua itu mustajab saya pertama menikung murah panikung roser dua mustajab di sepertiga malam hijau filil kalau dua abajan kajut kalau telah jaga abajan kajut pas aduh kita mustajab level 2 jaga apa lo jaga pak? Jaga? Lakukan apa-apa mi? Ambil pelarat ki, konsep pertama si nomor 2 depan pak tubuh saya mustajab kebunuh kajian nabi las tanah abu jeng lima beton itu pun nanti adik ajak apa itu roh rejeki lancar itu roh bineh atau roh bagus dan kian anak roh bagus oh di bagus Allah subhanahu maka itu benar mata malam kebiakan pak kebiakan pak bapak bu ibu khususnya aku jadi bering di rumah bu beda bu ibu dari Jambi perjalanan gak ketuhur 3 hari 3 malam bu ini minta lagi minta juga minta tuhur kayak orang bucak orang karena kenal di bulan Instagram minta juga kenapa bu ini kekulan di anak sampai semakin kita baru memberi tahun aku nabi sepuluh penduduk menyekin terlalu mentor dan menek terlalu menek penduduk sebulan ambu penduduk sebulan boleh ambu boleh dia lagi sepuluh kan memecahkan rekor ya dengan boleh dan itu lagi menandik anak-anaknya kan malam-malam jempang itu gue oleh dari Mas Saif Sidogiri salah satu Mas Saif Sidogiri karena maghrib ibu doakin anak jadi pun apa amalan pertama mas apa Fatihah sekali kemudian
kulhu sekali, Fatihah sekali, kulhu sekali, ayat kursi sekali. Terakhir istighfar 10 kali. Ini istighfar 10. Pas hadiah akhir kejar kebaik Imam Ghazali. Kebaik cerah Imam. Pas aturuan berbak. Tekan cakap sudah. Ya Allah, alar moga kelabuan barokah Imam Ghazali. Anak abdina si anyamah cerah. Sardimin lagi. Kita yakin anak sepenter desole atau roca abek teh orang sepo amanfaat pencerdunya akhirat moljatunya akhirat amin Allahumma amin. Akhirnya saya mikir apa napa mentawasulnya dan Imam Ghazali. Imam kan menyari pada Imam Bukhari, pada Imam Syafi'i, pada Imam Nawawi, pada Imam Kelean, gimana? Punya. Apa-apa Imam Ghazali? Imam Ghazali kita pak ulama yang unik. Yang unik karena biasanya orang orang alim itu abun alim, embun alim, bujung alim. Imam Ghazali itu, Imam Ghazali itu bukan berasal dari keluarga ulama, bahkan bukan orang alim. Tukang jual kain dan pasar. Nah, kena nyamakin Al-Ghazali. Tukang ajur kain. Tapi lebur dari para ulama, lebur dari para kiai, lebur hadir pengajian. Nah, setiap orang di ulama, setiap hadir pengajian, ini, aminat, akhir tak di dalam hati ya Allah, abdina kento, benih orang alim. Abdina kento benih ulama. Tapi ya Allah kelabuan borokan orang alim kadito, borokan para ulama, borokan pengajian kadito malam waktu. Meskipun gue nih abdina, malam waktu kota abdina tidak dia orang alim. Eh pada ini saling gusti Allah subhanahu wa taala. Bukan hanya cuma satu, dua kota kabi dari ulama raja. Pertama Imam Ghazali, Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al Ghazali. Nomor dua alim. Penceramah termasyhur di zamannya Al-Imam Ahmad Al-Waqil Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah itu amalan jembe Abdul Wakil Ahmad. Wa masyarakat Al-Sidina Muhammad. Saya nomor dua. Boleh telok, dua lagi. Orang sepoh yang kotuk memberikan contoh si orang saya jembe anak. Jangan sampai anak itu didikan di madrasah di orang seperti ini kecil. Di madrasah aku ini aja, di tata kerama saya, akhlak saya. Di rumah bapak ibu itu yang apa yang ibu pun ada yang ada selama tangga. Dari kan majiga pendidikan saya oleh anak di madrasah. Berikan coba sehat, Pak. Apa yang mau anak bagus? Cenyapinya anak sehat, kita sehat silahkan, penting. Tapi berikan coba sehat. Sampai belum merem cerita, cerita lagi kolil, berkarat. Saya kena kolil, ini saya kena kolil. Bukan? Kalau saya tidak terjadi sebab ini, maka saya kena kolil. Beda orang yang habis, saya kena kolil, Pak. Ketikanya habis ngatur ke abdi nek itu judul kotra nyeba anak umur 6 tahun meleng ke koro-koroja itu judul kebiasaan juga kenapa? Benar saya katakan benih nasib, benih cukup saya katakan manisen, permen benar ini akan permen manisen lembu-lembu melebihi kapasitas. Abdina tako, kotra kaito kika anak rekening penyakit kencing manis makin deh, ketipun apa kaito. Ini ada dulu yang malam-malam sekiranya kotra kaito bisa atur rancang. Nah, saya kona ngulil, kok langsung aja lagi, katanya deh bapak kaito, pak. Hampian, benar enak, nginom kopi ya ki, kok ini ya. Abdina tujuan kopi, katanya boleh saya kona ngulil. Hampian benar enak nginom kopi ini kan. Kita campur dulu
kok enki nih, hampir lebih suka kopi manis daripada kopi pak kopi pak, apa semakin kuper kade ber seminggu lagi abu sih boleh lagi kan siapa abu sih boleh seminggu ya habis tuh dua kalinya yang boleh mereka langsung beliin anak mereka pelabur satu sama sehat apa jepon dong ambu seakan boleh ambuin seakan bu masya Allah tabarakallah meskipun hanya kelabuan satu nasihat mulai saat itu anaknya itu ambu total kok makan bunga bunga bapaknya itu tapi meskipun bunga masih bertanya-tanya pak kamu nanya kamu bertanya-tanya kok yang lakar ke kolil orang-orang turun mati anak pamekin minta betul seminggu kayaknya langsung gue itu akit anak-anak ini malah usahanya habis dibalik kok boleh sahabat kalau satu uang berani, nah habis boleh atau ke alhamdulillah semakin berterap di nangkul nangkul, jangan kan gula, berokan itu najunan. Tapi aku kenapa? Ke ajunan lagi minta betul seminggu ni kalau langsung boleh itu akin anak bentong, di pare ambu kalau kan gula, karena kejepuan beliau. Ambilnya tu pak benar, nama kon potray kon ambu makan gula. Tapi ambil tipi minum kopi, kopi dah campur tu. Jadi orang kau anti, kau kan sangat. Kau nak paham dia nak kon situ berkara, ambil tipi kau melakonin. Ah sebagai kau gula, kau memang bentuk bentuk seminggu dah ambil, karena itu dalam bentuk seminggu bentuk kau gula hati rakat, apa sah kau makan gula. Paling pantas beli makanan bentuk ambu makan tu, jadi mana biar bentuk mata pak anak, abadi anak, langkah yang paling utama bentuk bapak ibu untuk memberikan contoh si paling saya ke WA, Allah maksud Allah sini dan Muhammad. Terakhir nomor telok, bentuk kutu paling penting ilmu. Ilmu itu sangat penting, wajib apa yang syukuri punya ijman semakin itu pak, orang yang ibadah pengangguh ilmu ibadah yang sangat susah padahal lo susah, banyak contohnya apa yang dapat lebatiki jabatan jabatan lebatiki bintang 1, bintang 5, bintang 10 tapi lo tau ngaji lo tau abadah kau tahu tujuan utama loading, loading itu tujuan utama ikon untuk ngabulan bagusnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan membanggakan, itu disproduksi punya jaman-jaman kayak ini, contoh ini benar madrasah ya Alik sering ngecerit akhir kitab-kitab fakir dia sampai mau auduk bener-bener saya mengalami masuknya lain lo sauduk contoh menderi sabu bener lampetnya jelot punya lampetnya jelot apa nak kuli bangunan bener lampetnya cet bener lampetnya semen ayo langkah ada mulai pasuk mulai pagir saya sampai auduk ada sesuatu yang menghalangi masuknya air berarti wujudnya tidak wudhu tidak sah, sholat juga tidak. Itu contoh sederhana. Baru semakin perkara sih seperti itu sama kasusnya, tapi banyak tidak disadari. Contoh nih, semakin banyak bu ibu ngakui warna kuku Egi. Apa namanya? Kostek. Kutek. Warna kuku namanya kutek. Cek orang-orang, ku ibu nanya akhir gak ada sampai mau ngadu ibu, tekan air tembus, nah kalau tembus tembusnya itu beri tolesan halal, H-A-L-A-L, halal apa yang butuh oleh ibu, apa yang cek pun saya jual kan cek pun saya jual apa yang dagangannya lah tembus kalau tembus itu udah paham ya, praktekkan alat tisu teteskan kutek di atas tisu kemudian teteskan air di atas kutek tembus gak kalau tembus? Tembus tembus pun membutuhkan waktu beberapa menit
Lamun aneh keberanti wudhunya tidak pejemnya otomatis juga tidak. Banyak juga semakin naik bini dan kok sederhana naik bini pasang bulu mata tanaman ini udah orang kalian naik bini tapi bulu mata tanaman iya. Jadi katanya kita ada bukan di mana apa hukum ustaz aku di ustaz di madrasah miftahul ulum tanya aki ustaz boleh terlalu masih membulu mata boleh atau tidak tapi perapun gimana pun pasang bulu mata akan masang kebeseran laki pandi cowok pacar tidak boleh berarti kebe perapun tidak boleh. Mau kebe orang yang dilaki dari perapun ke ibu-ibu ke bisa boleh mau disuruh bis laki pas laki mau cek dapet lu nih kok lebih lebur pun bulu mata berlancing ke di sepeda musik pas masang bulu mata pembuk 5 meter bisa tapi lu berjenampian deki di alis bulu mata gitu termasuk beren saya masuk kok itu tuh kena ngain ketika uduk ketika adus mandi wajib wajib kena ngain pun bulu mata itu kan emasa ini beda kena emasa erampe ini aguin apa? Aguin leh kan? Leh apa? Ateko ini masalah aku ilik itu pasti pak ae bagian masuk dan bulu mata seas karena itu butuhnya tidak mandi junuknya juga tidak pentingnya ilmu dan banyak sekali contoh-contoh yang lain yang sebutakin sampai sopu maka nampen kok bisa ada bukan hanya nampen sampai nampen sedikit kok dikoneng karena wudhu, karena bejeng, karena degeng ada gemas, ada genekat, ada genekat tapi beda ilmu mana? Tapi beda ilmu Allah maksudnya ada si jenis Muhammad makanya kita kayak tolong madrasah yang produk jangankan pak akhlak saya ketewa, akhlak itu loh ngajarin aja itu produk ngajarin entah kita ngajari cengah jaga hati jangan sampai ngintingakin orang tidak boleh ngintingakin orang apapun alasannya merendahkan orang lain memandang sebelah mata orang lain tidak boleh lakulah gula-gula datang kojo acara amah gue pas bapak bebe atau foto ke dalam hati aduh kiain mekikan nak banyak tengah kialeman engkau benar-benar tidak boleh ngetengahkin orang karena umur lebih tua hampir tidak boleh otakmu bola mentang-mentang pula dengan tas bu asur bangan, kocaan bentang ini bu tas kalau masa lebih monjek belum tentu oke Ismail, keturunan saya kurang boleh keturunan kiai kita ulama berarti lebih monjek daripada orang kelihatan syadid belum tentu tidak boleh ngetingkatin orang karena keturunan karena nasab semakin orang-orang gitu. Bukan rebut cuncungan selebih teki nasab ini tepun al-Habi Abdullah bin Alawi al-Haddad maniftahoro al-Nas bi'abaihi wa binasabihi dahabat barakatuhum anhu hampir keturunan bujuk hampir keturunan ulama keturunan kiai aromasah abu tibik lebih jago, lebih hebat, lebih moljek daripada orang lain secara priori dahabat barakatuhum anhu borok kena para pujung cabut pak elang borok kena para pujung dari orang kadir tidak pun karena ilmu pilih oleh karena nasab pilih oleh apalagi hanya karena jabatan apalagi hanya karena dunia aduh beli mobil anyar ketanggir pas suruh siapa nih gue enggak ada yang dekat dunia apa sih bisa saya banggakin dari dunia nanti pun ada yang ngambil dunia sebanyak apapun nih di sisi Gusti Allah dunia itu dilarakan bengurnya mana yang bengurnya bu
Pergiapan kuntungan ini oleh kuntungan ini kalau ngapain oleh sekilo sekilo kuntungan ini ecuan di pasar aju senapa kok aja kuntungan ini itu saya banggakin akan jadi oh banyak orang yang ngakin mau jadi nyai pak nyai yang jadi orang yang soki kalau orang yang soki nyai mau dibangkingin seorang bangkingin anak buah gengsi. Kalau nak buat ini so, jadi kena apa nih? Ya cuit dengan itu apa? Tengah cek detik orang ujuk juga awak, cek detik orang sombong, cek ngenteng akin orang lain, jangan memandang sebelah mata orang lain, cek ria jauh, itu tapi pelajari. Ya Allah mesti Allah sih dengan amal. Nah kan kita wajib detik orang sahur, dan Allah subhanahu wa taala. Orang cipecerek terakhir, paling terakhir. Orang si pencerai kau di orang asokor. Asokor apa tu jadi orang soki pak? Kita bisa bersyukur dengan hal-hal sederhana di sekeliling kita. Kenapa dua main? Lo, ini main. Alhamdulillah. Tapi nggak tahu kan air ni segelas. Cuan toko tak jual apa ni pak? Air ni. Air kepak ni lo. Jangan lupa beli air kepak. Bapak itu air segelas. Tapi bayangkan pak sebelum minum ayo banyak ya Allah yang luar kisah orang-orang Afrika negara-negara miskin ibun orang benar patih arjeng kok mau ayengnya teman gue dapat ngisi cerita orang kali apa patih arjeng gue deh aku nikah alhamdulillah sampai malam pak kita itu ngoceng tidak ada setetes pun air saya dapat dapat nikmat oleh. Bayangkan keluar punya orang tedung di tengah hujan deras menggembel jembatan romun dari kardus beda orang yang romun dari kardus nikmat oleh alhamdulillah apa tedung lo malam pak kalau nih nah bener serah bini nak makan aja ya nikmat oleh alhamdulillah ya Allah ambil ini kok jomblo alhamdulillah ini baik. Di cokorin, alhamdulillah. Rati nas mana pak? Kau nak apa nak cokor? Bintang apa yang kita orang? Rati. Ini gula sering aja. Ini gula dari Bali kita ada Turki pak. Di. Ini Turki apa? Suramadu, terus. Gula kau main ada Mekah, ada Mesir, dari Yaman. Yaman ada dari piring ini. Ring bini kan ini Mesir berada di Seratin berada sejumba berada Cekote berada sejalan berada. Tapi di Turki ini gue sekolah ini ring bini dimat Dim buat Pak Dijo akadik bidadari turun dari kaya mana. Jaringan di orang Eropa ini kan Ratin nih. Orang Arab Ratin Turki ini kan campuran Arab campur Eropa Ratin mana. Cekin latin dulu, dah baru orang latin, dah tempo orang latin. Kuda sering baca istighfar, kuda stop flow, kuda stop flow. Macam tina tina orang kore kan nak? Apa? Negeri. Kata, kuda sampai kuda kubai kat pulau ni bisa tinggal di Turki. Kata ni tu, di Turki ada orang jumbo boleh mering latin kan biasa. Tapi faktanya dari sekian banyak WNI warga negara Indonesia, ebulan sebenarnya Turki. Kebanyakan itu orang bini dari Indonesia saya kabin di orang laki Turki istri pertama dan satu-satunya loh ini mas gue bertanya-tanya kamu nanya kamu bertanya-tanya orang Turki apa yang butang gue udah menjangkau jadi mereka setelah itu orang laki mereka berada orang Turki mereka kabin di orang Indonesia. Ibaratkan yang ada ngapain pak boleh kok deki mi tahu pele tak nah tapi ternyata justru ibarat ustaz dari Turki masih jomblo siapa jomblo ada boleh pak suruh nyariin cucu dari Indonesia ternyata menurut orang Turki serahin punya orang Turki serahin orang Indonesia pas lo beli
Gak bisa. Ini orang Turki, orang Indonesia, matenah, orang Bineng, orang Indonesia, ada matenah hitam, pekat, sayur. Itu idaman orang Turki. Orang Turki kan jaman apa, kan? Matenah, berusia biru, kuning, hijau, kan ini kocek. Kemudian orang Turki itu kan bibir, tipis-tipis. Kok lebur mereka? Leburnya bibir, kadik, orang Bineng, keleannya gitu, betul-betul berot. Tidak kan orang mau nangis lah, ya mau jem-anjem orang-orang kok lebur, terlalu anjem ya bu lebih lebur, mau nangis lah mancung, maka dia yang bini ngelihat mancung di dalam, maka dia kelompok pecah tidak kan orang ini pas agar ada latin orang pun kita Allah syukur Allah subhanahu wikit belum tentu pak, orang soki belum tentu orang soki pas becer paling becer sedisa saya paling becer sekalian orang yang paling soki belum tentu ini terakhir ini gue lebih di THR, kamu itu orang THR kayaknya akhir di case cara menunggu lagi saya bisa menjawab oleh THR dari THR mas kami mereka, satu amplop boleh. Ah, deh. Dua, yang tiga kali saya sangat berikan. Berapa? Dua punya orang ini. Sudah, pih kacang kakak kelas dulu pak yang kecil. Di Banjarmasin, benar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kau neng di Banjarmasin, kau Batu Licin, apa daerah selain? Di orang bos. Ini bos besi, mon bos besi ini kalau pakai soki, bos batu bara, oh soki, paling soki, termasuk paling soki haji, kan orang kita kan haji, orang Banjar itu haji, lucu, saking soki ini kalau pak, abis itu ngampung jendek sih, punya ngampung jendek, oh ki silakan abis, oh masuk udah jendek pak, mewah jendek, luas 1 kilometer. Ini stabil kan puas sih. Saking mewah nak uji ting itu loju beliau uji pun berhasil. Jadi berhasil. Lagi panggung pun ada hasil tu dia uji saja tu. Saya berhasil nak bu loju berhasil bu nyaman. Nah ada yang loju WC itu ber TV 75 inch kan itu cukup. Jadi apa yang aku cuci ini sambil aku sinetron Ikatan Cinta bisa bu? Meja orang mana buat jam dulu? Entah buat kamar, ujung bernama boleh. Itu omsetnya bukan miliaran, triliunan bu. Tapi pak, karena pengajian kelas tarik, tahun dulu mana hilang? Bukan pun dengan tahun dulu mana hilang di mana tu? Tanya lagi, tu kita tahun dulu mana hilang? Eh jawab cara motornya. Ah, Pak Habib, bapak saya sedang tidak selera makan. Kenapa cak maturnya tidak selera makan? Anu Habib, bapak saya sedang main ibar Habib. Nyaman makan, gimana? Udah di kamar. Saya tarin, Pak. Cing, aku nak sih ngelokir yang ada di selain. Iya sih, aku Habib itu pernah sedemikian kerama ujak kita amoy. Apa sih nih kita pun puluhan tahun nanti penyakit. Kok beres sampai semakin yang membuat aktif itu tidak selera makan lebih baik ibaratnya. Padahal aku rambut-rambut di masakit-masakit terbaik di seluruh dunia. Di Jepang, di Eropa, di Amerika, Singapura, masakit jodoh pulang di wilayah tarik ini. Kok tigres beres. Nanti nak kenapa lagi? Tapi tu, habis cila dia. Kau bisa rasa? Lu ambu, kilo sama kau na ambu ni tu. Kau bisa rasa? Jadi rasa na daging bi tahu padu, wajan bi tempe. Jadi rasa. Kakaknya kan 10 juta, bikin 10 ribu. Padahal besi pun banyak.
pas ngocak aja kan apa ngocak lagi abdi dengan nabi orang itu lagi mungkin saya abdi emakon lah keluar PC 1 triliun kemana ceritanya 1 triliun kan 1 M kalah 1000 berarti 1 juta kalah apa? Mitong TV mungkin saya emakon lah keluar PC 1 triliun asalkan Cile itu berus bisa merasa hakim oleh aku jadi kena singgah hadir ke satu dulu langsung dia berhabis aku cila apa apa satu ibu dalam mata alhamdulillah ya Allah aku nanti cila ada kena satu tim ini satu tim ini ada gerungan ya kan apa yang mau berdorin beri apa yang biasanya satu M melihat bibir rampian bibir gak cinggur itu gimana jangan kan 1M, ini 4M, 10M oke deh, bagi bibir mah ini namanya kalau misalnya buat rokok, ini ngelodin bibir ini makanya kayak gitu ini deh, saya punya para ulama ni'amul ilahi alal ibadi kathiratun nikmat imat pengirang yang terusak dunia wajan uha najal betul awlati tapi saya paling rajin entok nikmat kejuan kotra penter kotra pelak di kotra bentok alem ilmu agama sekian walaupun saya bisa tidak sampai yakin terakhir sesuai janji nabi THR pro THR apa mbak? Poro kabe ada mbak semua 200 ya kok 200 200 tambah aduh, alam melihat tambah sepiru dua pertanyaan ya kayak gila, regula yang sebut akhir amalan, nale, anak, jadi anak saya becek hei, ingat sebutkan amalannya mulai awal sampai akhir weh weh gempar lu saya udah saya kan? Ibu? Ada ibu? Ibu berjilbab hitam mik, ayo maju bu ajokin bu silakan perkenalkan nama, alamat nomor WhatsApp, gak usah ibu panitia, mik panitia bude semakis menunjuk dan budik sedikit kalau bisa baru lepas pergi lain pulang di tas bini mobil itu bakal lagi kembali batang bang boleh tas bini mobil tas bini mobil di mobil gue cuh Yes.
Jadi gimana? Dari cek. Detik ini kena detik terus. Jawabannya? Surat Al-Fatihah. Kenapa? Situ. Terus. Surat. Aku kan di situ. Kenapa? Terus. Ayat kursi situ. Terus. Istighfar sebodoh. Terus. Khusus akin la iman wasil di kali. Terus. Sepaja putra putri. Masa dua. Terima dua. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah berokana iman rosedi kak Dito. Coba aja putra putri batan kau ya kak Dito. Berarti orang semua jatuhnya akhirat. Saya berokat tunya akhirat. Amin. Saya sukses tunya akhirat. Amin. Hai. Iman. On. Lir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini dengan rambut. Mau pertanyaan kedua, Aspik. Saya ini nak Aspik dari Barat. Nanti mungkin ada Pak Jumai dan Pak Martina. Amin Allahumma. Amin. Aku aja nama apa dulu. Pertanyaan apa Pak? Paling sempurni seekorle orang hadir pengajian. Ah itu lah, lagi belak gini, pakai lagi yo. Pak, mik begini doa pak. Beri pak. Berdiri. Tepuk. Ini lo depan kan mik atau? Tepuk. Ya. Foto kan ada di mana kamera ni? Aduh. Wan, mantap. Silakan Pak, nama siapa, alamat, di mana? Alakom, nama Abdullah. Abdullah Hanan dari Jatim. Dari Jatim. Alhamdulillah terus. Paling sekali manfaat hadir dalam pengajian tak melakukan maksiat. Ijabkan salam Gusti. Ijabkan salam Gusti Allah tak melakukan maksiat. Benar. Oke, tangan dong saya kasih namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.